kecuali kalau berbakti. Puncak kebaktian adalah berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Esa dengan mengikhlaskan, dan kita ikhlas menyatukan, membulatkan, nijaakan lahu kanggo ngerantok adin agama. Beragama betul-betul untuk Tuhan, bukan beragama untuk diri, beragama untuk cari mertua, tidak. Ya beragama ya untuk Tuhan. Artinya condong dari agama yang melewang kepada agama yang sujud. Kunafa beribadah selalu musholata, menegakkan sembahyang. Itu yang diterangkan Pak Kiai Umar. Itu lima waktu. Waitu zakata, lamekani zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, yang lurus, aku muslim. Orang-orang yang mulia menikah bab berkali sendiri. Siji berikhlas, lurus dan niat. Nah, ini perlu kula penjenengan monggo sami ngati. Bab niat. Pembuki kula nukulaken bab niat menika teng kitabipun Imam Ghazali di kitab Ihya. Wonten ing kitab Ihya dipunterangaken kitab niat. Peranan niat. Perbuatan kita ini ada tiga. Ada yang masuk kategori termasuk pembagian taat, ya, taat, ada lagi maksiat, ada yang mubah. Jadi ada yang masuk perintah, ada yang masuk larangan, ada yang masuk tidak perintah, tidak larangan. Lalu kita akan lihat lihat dari tiga jurusan. Fa'ammal ma'asi fala tataghayyar 'an mawdi'iha minha. A'ni annal ma'siyah la tanqalibu ta'atan bin niyyah. Jadi jelas, kalau perbuatan kita itu perkara larangan, perkara maksiat, perkara dosa, semakin diniat itu sewu dari so berubah dosa. Ya tetap dosa ngoten. Jadi lah maksiat niku larangan agama niku semakin diniat jungkir walik tetap maksiat. Mboten kok langsung kok ngecok ah, pahala. Tapi niatan kok aku di masjid. Ah, ngecok niat aku di masjid. Tadi sebab halal, tadi sah, tadi sah. Kalau dia tahu insanan mura'atan liqalbi ghairi, kalau dia ngerasani kayak-kayawan ya, omong-omongan, terus ngerasani yang dia dari sendiri mah, aku nih gak melok ngerasani. Engkau tamu itu kurang senang hatinya. Ini kan mengerti kan menengahi tamunya kan dari so tetap dosa. Masih kau niat menengoh tamunya, niat untuk namanya mu'anasah, untuk ramah-tamah. Wah tak paham, terus aku tak balik ngerasani. Tak enak, engkau rapat kaku kan. Tak bisa tetap dosa. Jadi niat itu tidak bisa merubah barang elok jadi api ini dari sakit. Audit ilmu sapiran memali ghairihi, memberi orang yatim atau orang sakit diberi makanan tapi karena si beroreng, karena si beroreng kalau bersih kalau fakir, gampang apa yang berobot atau ngecok, nyolok sego juga mana yang menis, ojo aku tanggung jawab sopo. Dan sungguh oleh ganjaran kalau bisa ya tetap nolong kan itu ya bisa Allah ini madrasatan atau enggak madrasah Allah juga atau enggak masjid dimalin haramin yang gede haram wabah gak bisa tetap haram jadi ini duit haram Diatak-ataknya ya haram. Dalam niat di neraka di madrasah maksud dihalal itu tak bisa. Di neraka Allah bisa haram ya di masjid sempurna lagi sebagai halal tak bisa. Tapi tetap nekol dulu sampai menikah. Perkara obong malu lah nikah supaya jelas. Baru jadi contoh, baca sebenarnya mondar obong, ini kata remah Pak Bula Kadu, ini kata obong, kata remah nikah, obong haram nikah mon, ini keberi dua mon nikah haram malah penggembala lah atau berbuang atau berbuang ketukaan IAEC paham, boh, jura mubadir diriya jura termasuk umal mubadirina diriya, termasuk mubadir. Jadi ini ada mencerang-cerang haram nikah. Nah ini kata BDC Komansina Ulama usrafu ila masalihil muslimin. Nah nikah saya terangkan mubadir sebenarnya terus duit yang haram itu dipentok, dibelanjakno kanggo keperluan umum kepentingan orang Islam. Tapi ini tidak merupakan catatan itu nek duit itu terus dipentok digawe jembatan, digawe pager, digawe cukupne napa tak napa. Napa pas wong sing nglakoni niku halal pas oleh ganjaran boten. Lah niku ya nek duit tetep dosa padahal. Orang tetap oleh kejaran, wah, mana ini kan? Dan terang, saya terang juga, jadi perkara orang betul, demi perkara kejaran tak kejaran, betul tetap bisa. Sebab apa? Sebab berdosa karena kita kenal itu niat. Niat kita tak bisa merubah sesuatu yang dilarang lalu berubah menjadi halal itu tak bisa. Karena niat itu tak bisa. Maksudnya kehancur di mereka. Tuh, ini kok muncul aku. Kenapa? Kelumacan. Wah. Muncul sandal. Kenapa? Itu baik. Abri, nolong, fakir miskin. Tak bisa. Tapi ini berperang itu. Tidak salah paham itu. Fahadha kulluhu zalim. والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر. Malah kita terangati nek pancen niate dhek nglakoni dosa oleh kesehatan mau niate kanggo barang apik malah dadi dosane. Kok ngoten to? Lalu terjulakkan itu bisa. Lalu ini barang api tapi ngambil jalan bisa itu bisa dulu. Ini maknanya waqad dulu al-khayra bisyari ala khilatu muqtada syar'i syar'un akhar. Jadi itu dulu selesai. Jadi kok ngecek sandal contoh lagi ya, nang masjid atau rumah yatim atau nang DKI abangane. Ini kebetulan haram ulah. Haram sini, tok. Dua haram oleh masjid ulah. Se abang tua masjid lagu sandal betok. Nah, ini juga betul. Jadi sekali lagi saya terangkan ke wakil itu tentang duduk ya uang itu sebagai remah ini lagi. Paham abang ini? Napa ibu harus ini kan? Maka ya berubah. Nah ini kan, terang lagi, dalam jawab sendiri, bahwa uang ini lebih baik menurut ulama-ulama supaya usrufu ila masalihil muslimin. Dibelanjakno kanggo kepentingannya umum. Perkara itu, tak ada ngobrol ini kan. نعم للنية حكم في المعاصي وهو أنه إذا انبات إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها. Iya kan? Nah, anak yang niat melakukan dosa niat aja. Karena aku tak niat ini, saya niat akan membakar pasar dosa. Maksudnya apa? Maksud saya supaya orang gemer dulu, supaya panik, supaya nabi, ya dosa mana dulu dosa ini. Tapi lagi mana itu? Niatnya nabi satu, nabi bingung, nabi panik. Betul kok bisa ngecor, boleh betul. Betul ngetonan, kan ngecor itu dosa. Bikin kacau dosa lagi. Kesempatan kacau, coba orang-orang saya bakar. Itu dikok, itu orang lebih dikok mawana. Itu anak sebenarnya dosa manu. Jadi perbuatan dia membakar dengan niat. Satu supaya kacau, dua nanti kesempatan kacau saya mau mengambil barang-barangnya orang di pasar. Nomor 4 apa lagi? Ya nanti supaya teman-teman saya nanti nganggur-nganggur itu bisa bersama-sama saya mengambil juga umpamanya. Kalau ada orang berbuat begitu itu namanya perbuatan membakar karena niatnya dobel-dobel juga kejujuran atau jauh-jauh juga. Jadi niat itu bisa mempertebal dosanya suatu maksiat menjadi lipat-lipat karena niatnya yang jelek itu. Paham itu? Jadi niat juga kan kita bisa dobel. Tapi mentak niat kelakuan maksiat atau belarangan lalu diniati baik tidak bisa berubah menjadi baik, tidak bisa. Maka mengenai maksiat. Pasal nomor 2, waliya mengenai taat. Lawan pengenangan perintah dari mana? Mengenai perintah murwahiyah an murtadiqatun dunia di asli sihatiha wa fi tada'u fi hadhiha. Jadi perkara mengenai taat perintah niat itu mempunyai peranan dua. Satu mengenai sah tidaknya itu tergantung niat. Kalau saya ngelakuin ibadah tak niat tak sah. Kalau baca tapi tak niat tak sah. Atus gede. Tapi tak niat, dia tak sah. Bukan caranya dia apa? Bukan caranya dia apa? Masih dari kebiasaan tapi tak niat tidak sah. Jadi niat itu kalau mengenai perkara taat itu penting untuk sah atau tidak sahnya. Nomor 2 mengenai tada'u fi fadliha. Tikel-tikel keutamaannya perintah Islam. Contohnya ini, anak yang menuju masjid. Jadi kita berapa kali menuju? Yang menuju masjid, niatnya apa? Jadi dicontohnya, suci. Ayah takut, annahu baitullah, wa anna batilahu za'ullah. Suci, bahwa masjid ini adalah rumah Allah, baitullah. Oleh karena itu orang yang masuk ke dalam masjid itu artinya ziarah lagi kepada Allah. Bukan pertama. Niat ziarah kepada Allah. Satu. Nomor 2 maksudnya ke masjid. Ayat salat salat ayat itu salat. Itu masuk masjid niat ada bisa ada belum. Jadi sembahyang yang akan datang. Dia masuk ya. Masjid itu dia sudah dapat gambarannya sembahyang udah bisa itu. Lihat yang nomor 2. Nomor 3, ta'arifah as-tarahud bijahdil sam'i wal basari wal a'la alil harakat wal taratilat. Menjaga kebenaran, pendengar dan anggota sampai gerak-gerik dan sebagainya. Dia niat membersihkan, menjaga. Nomor 4 usul hamnya ala Allah lalu zikir min fikr fil akhirah wa daf'u syarabil asarika anhu bil i'tizal ila masjid. Dia niat supaya bisa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ya, dia ngerti supaya tidak terganggu. Nomor 5 niat tajarrud li dzikrillah atau li'la'i dzikr, niat zikiran. Sajisuha ayat syuhadakan ilmu, niat mulang. Atau sajaan ayat syuhadakan niat haji. Memahaminya ayat terkazini ayat al-mulayah tak ditulis. Dia kakek, padahal perbuatannya cuma satu, yaitu masuk masjid. Melepas masjid, melanggar. Tapi melakukan orang yang meninggal tukar-tukar ganjaran karena niatnya. Ditambah terlihat maju ini, mungkin niat itu kita kalau betul kata ganjaran ini, niat kalau kamu tergantung, niat sambilan. Mulai taat. Nomor tujuh niat itu niat perkorohanan, jadi awal berkorohanan. Nomor loro perkoro perintah agama. Nomor telu ngejahat perkoro tidak masuk kume. Yang tidak diperintah, yang tidak dilarang, ya apa? Nah ini contohnya. وَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمُبَاحَاتِ إِلَّا وَيَحْتَمِلُ نِيَةً أَوْ نِيَةٍ يَسِيرُ بِهَا مَحَاسِنُ الْقُرْبَةِ. Semacam kelakuan gak ono hukume nek sampeyan iso napa niate, semacam perkara sepele malih dadi perkara sing apik, perkara kurban termasuk ibadah. Kata perlu kaya nganggo wangi-wangi. Sampai lenganan rambut, ya, ibu ini pemadah. Otowo sampai ngaji lengawangi. Tergantung niat orang lain. Untuk niat itu cuma ya, cuma senang, wangi senang, irungku senang, sedap. Tidak apa-apa, boleh saja. Ini tidak apa-apa, ya ada susah. Tapi sampai niat wangi-wangi nanti niat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku seneng wangi-wangi. Wah, aku tak tiru-tiru ah. Tak tiru-tiru Kanjeng Nabi iku seneng recikan, seneng wangi-wangi. Aku tak wangi-wangi Kanjeng Nabi. Oleh ganjaran sampean. Nah, hukum ada. Niru Kanjeng Nabi, oleh ganjaran bener. Sampai wangi-wangi tangane kowe. Langsung pakaiane niru Kanjeng Nabi niate. Lan utama watarih azirahi yatarihi birwaihi niat supaya nyemengi tanggane kancane malah niat dhewe-dhewenya kok dhewe seneng lah nyemengi tanggane makontor dhewe menaki jane sing kanggo negeri mongkara dhewe kan senika mongkon apa misal dan amro organ maburuh entar sibuk mak tu senang, siapa yang mengincar masjid, mak senang, saya juga dengan semua pelajaran. Tapi oleh kelangan-langan penyelidikan terbaru kepercayaan sebelum aku langan-langan sesuatu meyah sengarang, jadi aku pelajaran suci. Abu. Ini cuma benerin saya, tak kira bisa menemunya orang yang nikah. Menikah sebenarnya kesampian kita berubah 180 derajat. Dari sejarah, dari sejarah yang sini. Apakah niat ria untuk ini secara digalik itu, supaya dia itu kesirasa nabuk. Aruh, weh, lawah, wah, weh, hebat. Ini ketemu singa-singa. Berapa? Lebih-lebih mana awliya tawakkada ila qulubin nisa' al-ajnabiyyah. Terus menarik minatnya wanita-wanita lain. Ini memang tertarik. Maaf lekat kok. Belah. Atau yang juga si om. Maaf laki atau lekat kok. Kan mulai harus kan kena Islam. Nah ini ada mulai segitu dulu. Ini cuma soal umroh, itu susah, bisa sholat, bisa semacam, bisa diterbalik tergantung kepada niatnya. Melana walihaya ta'ala ba'adu salat, inni la'astahiddu ayyakuna li fi kulli syai'in niyatun, hatta fi akli wa syurbi wa naumi wa dukuli khalaq. Coba, mulanya yang kuno-kuno, yang ulama-ulama kuno bian itu, taruh ini. Aku itu senang tak tolong niatku yang dalam sembarang manganku mangan biasa itu tak niatku ngendisku tak niatku turuku tak tolong niatku sampai aku melebu kakus tak niatku sampai esok notong-notong sembarang tingkah pola pulau sampean senajan mubah, senajan asal tidak ono hukume, jalaran niat insya Allah kabeh niku diganjar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane sak niki niku wonten niki usul niki nggih. Ya napa Pak niki Pak direlu dilebokne ragam niki malih titik sing teko Pak. Ya napa ilangi mantun ragam niku. Wong-wong malah ndak teko kabeh niki. Pas malah ngrungokne di omahe dhewe-dhewe ya napa niki. Ah niki kula jawab niki. Ya kok aku mawon ngene. Pokoknya niatnya kodok-kodok ngaji tak harus hasil, masih di omah ya hasil. Kalau jawab bosen lebih utama ke bosen kantor kok iso itu gak nampak lah, ini gimana apa ya yang surat nisa, itu kalau merupakan yang langgar ini kan belok Quran ya yang surat nisa ayat 95 nih ya, kalau wajah لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ضرر ora podo sing ora melok teko sing ora melok perang ora uli ضرر kecuali yang sing punya alasan umpamanya lumpuh atau sakit. Nah, kalau punya alasan begitu lain, ini yang enggak punya alasan enggak sama. Wal mujahiduna fi sabilillah, orang yang di rumah sama orang yang datang di medan perang, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tetep Gusti Allah ngutamakno nang wong sing perang sing teko lidharun ya. Diamwalihim wa anfusihim perang dibesakno diutamakno tinimbang wong sing ora teko ngaji sing ora teko perang darajah iki bedane. Jauh ini lidar karena alasan. Karena alasan itu pun masih ada. Sungguh pun wakullan wa'adallahul husna. Sungguh pun masing-masing ya dapat ganjaran. Cuma perang beda. Antara yang tidak datang dengan yang datang sendiri, antara yang perang dengan yang ada di rumah, tapi niat, saya niat karena terhalang. Toh masih lebih utama. Tapi kalau tidak, diterangkan laqadallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima ayyuhum dararun. Orang yang datang perang itu diutamakan oleh Allah terhadap orang yang tidak datang, ajran 'azima ganjaran yang agung. Darajatun minhu wa maghfiratan wa rahmah. Niki komentar niki kelebu teng hadis teng Riyadhus Shalihin sing bakal kula waca niku. Jadi pokok ring gesel nek pancen alasan ora teko mesti pancen ana alasan sing menyebabkan ndak bisa datang pancen nggih diniati mawon insyaallah nggih padha-padha wa kullal wa'adallahul husna padha-padha oleh ganjaran. Tapi terang, yang utama sih, teko. Ini pun terang pun, malahan ini setengah ulama ini. Suara kula, suara kiai-kiai ini, suara nopo mawon yang liwat mic, yang liwat tape recorder atau radio itu tidak dianggap sah ada. Tapi kalau langsung begini dianggap itu sudah tidak hilaf. Karena itu kalau ada azan yang rutin, azan itu dengan piringan, itu tidak dianggap azan itu dijawab, mulai terus-terusan kena jawab terus-terusan itu, lah itu enggak. Jadi kalau lewat ini sudah lain hukumnya begitu. Sehingga barang yang terlarang, umpamanya ada barang larangan, terus lewat radio, itu yang dengarkan radio itu sudah ada larangan tidak ada yang bilang begitu. Ya. Ada yang mengatakan sama saja ya lewat ini dokter satu tapi sampean yang datang sendiri itu tidak jelas sudah perang sampean itu jelas bukan saja aksa paling aksa negara jadi insyaallah kalau panjenengan mengenai kula cuma jawab saja kalau diradam itu barangkali ada yang uzur ya tak bisa datang karena sakit tapi orang itu ngaji nih termontai pengen. atau boleh beda sesuatu datang kantor tapi orang kena terang gitu ngaji selama gitu ngaji itu kalau nak oleh hidayah kan itu atau orang lain saya terang mengikuti silah biarlah ya perkara sampean kula ngocak kata-kata semacam itu. never say a word of salvation. Well, Allah tak tahu bikin was-was kepada yang lain dan ini dosa ini. Kalau sampai yang itu apa itu mulai gandeng dia itu repot. Mutu fatah saya sampai aku lah dia mutu fatah. Mereka dia banter hantu. Iya boleh. Mereka tahu lah mereka boleh maksa-maksa juga. Walhasil dimayar noai pun weh. Walhasil pun ini corona menurut adat betul maksa pangeran. InsyaAllah terima niat sampean weh. Tapi nak niat niki sampean cari. Nah itu perbuatan yang dikerjakan kemudian itu jenenge azam. Jadi duduk niat. Jadi niat itu kerja bareng. Ya. Aku tak nang pasar saiki ya mlaku. Nah niku niat. Wah niat iki. Nek aku entuk nang pasar kapan niku. Lha nek ngoten sanes niat niku. Napa? Azam. Azam. Istilahnya azam. Niki menurut istilah hukum ya. Terus niki tentang niat. Para rawuh ingkang mulya, bab menika bab niat lan ikhlas digandeng wonten ing menika kitab napa Riyadhus Shalihin sebab bab ikhlas dan niat karena memang niat ini adalah pintunya yang pertama ya, untuk masuk ke pintu yang kedua kamar yang lebih jauh yang lebih dalam yaitu ikhlas. Ikhlas ini satu perkataan yang mudah diucapkan. Sekarang ini paling sering orang marilah kita berjuang dengan ikhlas. Ikhlas nek kita koni apa ikhlas itu apa? Ya enggak tahu pokoknya ya ikhlas gitu ya. Saking populernya istilah ikhlas. Nah di sini diterangkan ikhlas itu apa? Nah, ini ikhlas itu sebenarnya merupakan titik puncak. Tidak gampang. Orang sampai ke puncak ikhlas itu tidak gampang. Menghendaki latihan yang bersungguh-sungguh, menghendaki gemblengan yang betul-betul sehingga agama itu kalau dilihat ya, semua itu bersifat latihan. Niku wau Kiai Umar den rangaken. Napa arek guru kan juga kebayang napa latihan. Latihan itu sing dilatih napane dhisik fisik. Itu perbuatannya. Wis jarno ra sembahyang kepengin oleh dhuwit teko bapake dipersen le kon nek iso poso tak kei dhuwit semene. Nek setengah dina Rp10. Nek sedina tak kei selawi. Mamane. Jadi arek cilik itu oleh poso kepingin dikei dhuwit iki tak poso. Terus dhisik. Pokoke latihan ae dhisik, latihan poso niku penting fisik secara zahir. Ayo, sapa sing sembahyang tak kei persen. Tangan opo tak tekokne buku, sapa sing gelem sembahyang. Sing ndak ya ndak. Jadi tidak apa-apa, itu latihan. Jadi agama itu karena itu para hadirin agama Islam mendidik pengikutnya itu dengan 3 ini supaya dicatat 3 bersamaan. 1 ilmiah, 2 amaliyah, 3 hamasiyah. Ngelakoni agama ini kedah telu ini. Siji ya ilmiah kudu kok ini ngelakoni ngerti duduk perkara ilmiah ngerti lakon kok ngelakoni napa nggih sebab niku keterangan ngeten utawa nek mboten semerat dhewe keterangan terus ahli agama ya utulan ngeten kula pas ahli dzikir ing kuntum la ta'lamun ya jadi perbuatan-perbuatannya suruh terang hukumnya nah ini namanya ilmiah. Dia tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali kalau sudah jelas duduknya perkara. Itu namanya ilmiah. Ini satu. Nah, ya sampai pinter, sampai ngerti mesti maca dalile dhewe. Nek sampeyan tiyang bodho nggih kudu takon nang sing alim. Nek durung terang aja dilakoni sik-sik. Durung terang hukumnya durung wani. Nah, inilah. Jadi agama Islam mendidik pengikutnya supaya di dalam segala gerak-geriknya ilmiah, ya, berdasar ilmu, berdasar pegangan atau sandaran yang jelas. Itu siji. Tapi ilmu tok ndak cukup. Maju wis ngerti tapi tak elakno. Percuma. Kata yang niku nek nerangno tentang sembahyang pinter, tentang sunat-sunat nawafil pinter tayang. Kon tahu sembahyang duha? Durung tahu. Sembahyang tahajud durung tahu. Ya sembahyang apa? Ya sembahyang lumeh putai. Iku kita kadang-kadang. Tapi ilmu itu hitam. Nah ini kenyaman odi ilmu itu nikah. Padahal agama menuntut selain ilmiah juga yang nomor dua amaliyah. Amaliyah secara praktek dilakukan, dikerjakan. Nah, sembahyang dilakoni 5 kali. Nomor 3, agama tidak cukup hanya ngerti terus ngelakoni, tak cukup. Harus yang ketiga ada apa? Hamasiyah. Yaitu apa hamasiyah? Kecintaan, rasa cinta, rasa semangat cinta, ya, lebur, eman, semangat, ya, secara macam kita lebur ke agama fanatik. Ya baiklah fanatik juga. Orang fanatik ke Gusti Allah, fanatik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik kepada agama, baik. Memang itu harus. Kalau saya mengerjakan agama cuma rok butek, Allahu Akbar, tentang mare, salam lukung, kosong daripada semangat, kosong dari rasa cinta yang mendalam. Nikah, ya mana odih kolek yang melodok nikah sebelum istilah. Tapi kalau kita mengerjakan agama itu 3 ini, nah untuk yang ketiga inilah niat ini harus kuat dan ikhlas. Untuk sampai kepada ikhlas tak gampang. Tapi men orang pondok tak ketitik ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas, ampun tak lihat orang. Nek kecek pun ring sepo, orang si alim itu. Orang yang kamu ikhlas tak usah dibelok, tak usah dibelok. Kroso, kanan kiri itu kroso. Oh itu ikhlas terus. Ikhlas pada imak tahu. Cak lain ring kok ikhlas pada hati. Ya nikah. Menurut karena radar batin sudah merasa, sudah kirim berita lah, baru ya. Orang berteman kalau ikhlas, aku senang mangkon, kancang temenan, kroso nang ati, kroso. Tapi nek yang itu semacam lesem, nggawe permen atau nggawe coklat, monggo niku Pak. Aduh niku guyu-guyu akeh. Tapi ini hati elek, kroso nang ati. Nggih napa to? Mas tak nyaman iya ribut sendirian. Maksiat kok apa ya? Padahal senyum simpul, ya bawa oleh-oleh. Tapi rasa hati saya cuma tak nyaman. Nah ini. Jadi ikhlas itu saudara-saudara kalau sudah dibuat oleh orang, tidak usah dia ngomong-ngomongkan. Orang tahu sendiri bisa merasakan. Itu orang juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinilai ini justru ikhlasnya itu. Karena itu di sini saya bacakan di dalam hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan ini kanggene kula panjenengan sing sampun nglampahi agama. ورواية أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن يسار إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها nisfuha. Yang niku tergantung dateng ikhlas mbotene sampai sembayang. Mulane wong sembayang niku wonten sing diterima niku 1/10 sembayange. Tak terima kasih 1/10-nya. Ada yang diterima cuma 1/9-nya. Ada yang 1/8-nya. Ada yang 1/7-nya. Ada yang 1/6-nya. Ada yang 1/5-nya, ada yang 1/4-nya, ada yang 1/3-nya, ada yang 1/4-nya, tergantung kepada ikhlas tidaknya. Karena itu diterangkan, dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la tahtammu litullatil amal wa tahtammu bil qabul. Kon ojo ngereken perkara kelakuan itu sangka akeh atau tidak akeh. Tapi wahdane bil qabul, tapi perhatikan diterima atau tidaknya. Jadi ngelakoni apa mawon niku mboten soal akeh-akehan. Tapi sampean iso mantepno temen apa mboten. Nek sampean iso ngelakoni ikhlas senajan cuma rong rakaat ikhlas, tapi sampean ngelakoni sampai 100 rakaat tapi ndak ikhlas. Terang luwih apik sing rong rakaat niku tapi ikhlas. Paham ya? Nah niki bab ikhlas niku abot panjen niki merupakan puncak titik mulane kula atur mangke kula waosaken keterangan-keterangan sanes sinten mengenai kados pundi dudu ikhlas wau. Namun kula gambaraken bahwa di dalam bab ini ada dua perkara, satu tentang niat, dua tentang ikhlas. Ini digandeng memang. Ini lain-lain. Ya, nanti di dalam kesempatan yang akan datang akan kita uraikan lebih jauh. Sekian saja mengenai ini. Untuk malam Senin yang akan datang, kula suwun ya, diniati nurutan ya. Terus malam Senin sebekal datang panjenengan ya Rabu kantor para mes ya Rabu kantor niat hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua paling punten niatan. Nomor 7 niat mengenang jasa-jasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat tuh. Ngiling-ngiling jasane. Ya. Nomor 2 kepingin ngrungokne riwayat lan ajaran-ajaran ulangan-ulangane Kanjeng Nabi supaya kula sampean iso niru. Nek niru lan manut ajaran-ajarane Kanjeng Nabi, muga-muga kula sampean oleh syafaate Kanjeng Nabi. Nah, monggo sing rame ya, malam Senin sing bakal teko niat mulutan ya. Tapi mboten ngawahi mulutane liya ya. Niki mulutan dalam rangka pengajian ya. Mboten usah dadak udian gitu ngeten iki mawon pendhik lungguh-lungguhne cuma niate dibarengno kalih mulutan. Kula suwun niki anak kula Kiai Ali Mansur Rawuh, kula suwun barokah kangge maos ya tawakkul alaina lan selawat napa Bapak kula panjenengan ing dalem mlebu bulan suci bulan Maulud niki muga-muga oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh dan monggo sanes-sanes niki kula teraken dhateng anak kula Kiai Haji Ali Mansur ya sawab kalih salat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan mustami'in, para pencinta pemeluk agama Islam ingkang secara komplit kados ingkang dipun dawuhaken Syaikhul Am Ki Ahmad Siddiq Lawau niku ilmiah, amaliyah lan hamasiyah. Monggo ing dalem netepi wulan Rabiul Awal, wulan ingkang bersejarah bilang gemilang, jalaran wonten ing salebetipun wulan menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mau kita menyambut dengan gembira, dengan syukur, dengan rasa mahabbah, cinta, ingkang saestu cinta, boten mung sekedar kembang lampu. Tapi seestu-estu cinta, bukan bisa syafatil dalam, tapi seestu-estu mahabbah dengan dipun sertai dengan to'ah. Sebab mahabbah tanpa to'ah niku namine semboyan kosong. Kalau mahabbah mesti to'ah. Maka kata saya pun Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Perkataan menika monggo sareng-sareng menyambut dengan gembira, mau selawat